Pertamina Aviation adalah pemasar dan penyedia bahan bakar penerbangan dan bensin penerbangan dengan jaringan global. Kami telah berkontribusi terhadap industri penerbangan regional selama lebih dari 50 tahun dan memainkan peran penting dalam industri penerbangan. Melalui kehadiran kami di lebih dari 50 bandara di Indonesia dan Asia Tenggara, melayani lebih dari 80 jaringan penjualan di seluruh wilayah dan pengisian bahan bakar pesawat setiap hari. Pertamina Aviation telah berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar berkualitas dari bandara utama ke remote landasan untuk mendukung pertumbuhan industri. Peningkatan penjualan produk aviasi saat ini dipengaruhi oleh kenaikan frekuensi penerbangan domestik dan internasional, seiring dengan pertumbuhan rute penerbangan mencapai 11,60%. Untuk itu, Pertamina Aviasi diharapkan unggul dalam semua aspek untuk menunjang kelancaran operasional serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Salah satu dari faktor yang perlu ditingkatkan adalah kehandalan sarana dan fasilitas. Seperti yang dilakukan di Pertamina Mor 2 Sumbaksel, yaitu di DPPU Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini mereka membuat inovasi berupa peralatan safety yang dapat melindungi underwing coupling dari kerusakan dan kebocoran. Underwing coupling adalah alat yang digunakan sebagai penghubung terakhir antara fasilitas pengisian BBM aftur, dispenser atau refueler, dengan pesawat udara. Underwing dilengkapi dengan full system dan didesain agar alirannya pressure tidak melebihi maksimum pressure 50 PSI dan dapat menahan kejutan surge pressure sampai 120 PSI. Sehingga alat ini harus terjaga dengan baik, agar pada saat dilakukan pengisian BBM ke pesawat udara, underwing tidak terdapat kerusakan dan kebocoran agar sistem kerja pada alat ini bisa maksimal. Ide ini timbul karena banyaknya kasus kerusakan yang terjadi pada underwing coupling, seperti patah dan aus pada handle open close, robeknya cover casing, aus akibat seretan yang berulang-ulang ke aspal, dan patah atau rapuh handle pegangan underwing. Sehingga saya mendesain alat pelindung ini dari segala penyebab kerusakan yang biasa terjadi. Alat ini saya beri nama Fatma 15 yang mengadopsi dari nama DPPU kami, yaitu DPPU Fatmawati Soekarno. Dan 15 adalah tahun pembuatan alat ini. Fatma 15 ini sudah saya ikutkan di ajang CIP pada 2015 dan mendapat predikat gold di tingkat Mor 2 Sumbaksel. Kami dari fungsi maintenance dengan adanya inovasi Fatma 15 ini lebih bisa membantu kami dari sisi perawatan, pemeliharaan, underwing coupling. Dan tentunya dari sisi biaya lebih bisa ditekan karena underwing coupling terhindar dari kerusakan dan keausan.
Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama sehingga inovasi Pharma 15 ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Pharma 15 dilengkapi dengan 4 roda untuk memudahkan petugas pengisian melakukan pekerjaannya. Karena saat ini petugas pengisian dituntut untuk bisa melakukan pekerjaannya sendirian sesuai SOP. Pharma 15 terbuat dari bahan aluminium agar tidak berat dan nyaman saat digunakan. Alat ini juga bisa dilipat untuk menyesuaikan posisi underwing saat diletakkan di posisinya pada kendaraan pengisian. Ataupun saat underwing dihubungkan ke pesawat udara, agar alat ini tidak mengganggu panel fueling di pesawat udara. Dengan frekuensi dan load pekerjaan operator refueling di bandara-bandara yang pada saat ini, bukan tidak mungkin faktor kelelahan dapat memicu kerusakan pada underwing coupling. Dengan memasang Pharma 15 pada underwing coupling di refueler ataupun dispenser, nantinya petugas pengisian tidak perlu mengangkat ataupun menarik underwing lagi menuju kendaraan. Cukup meletakkan saja underwing yang telah dipasangkan Pharma 15 di lantai apron dan mengoperasikan hose reel saja. Pekerjaan operator akan lebih ringan. Pharma 15 ini murni hasil karya sendiri dan tidak mengadopsi bentuk dan peralatan apapun. Di negara lain, petugas pengisian ke pesawat udara masih mengangkat dan menarik underwing coupling setelah melakukan pengisian BBM ke pesawat udara. Dan Pertamina sudah selangkah lebih maju dengan adanya Pharma 15 ini. Harapan saya semoga Pharma 15 ini dapat dijadikan sebagai acuan alat safety untuk underwing coupling dan diaplikasikan di semua DPPU di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada OHDPPU Fatmawati Soekarno Bengkulu dan rekan-rekan tim di DPP Fatmawati yang telah mendukung pembuatan Pharma 15 ini. Juga terima kasih kepada manajer aviasi MOR 2 Sumbaksel, juga kepada tim dari QM MOR 2 Palembang dan tim QM Pusat yang telah datang dan menyaksikan langsung hasil inovasi ini.